para peserta, pantang menyerah, terus maju, terus belajar. Insya Allah itu menjadi jalan kebaikan. Jadi saya keliling ke beberapa marhalah ya. Ya alhamdulillah menarik. Meskipun juga saya lihat cukup lelah gitu para dewan jurinya ini. Jadi mungkin ke depan kita akan coba evaluasi ya biar agar fresh gitu ya. Nah, yang kedua saya kagum dengan para santri. Ternyata kemampuannya luar biasa ya. Bahkan sekarang saya lihat putra-putri sama nih. Iya, ini artinya ada perubahan dan pergeseran. Kalau dulu bahkan putri itu mungkin cukup ulah aja ya. Ini sekarang ada yang ulia. Ini saya optimis bahwa ke depan itu banyak calon bunyai yang hebat gitu. Dengan catatan tidak diambil duluan gitu. Kitab yang dibaca ini kan macam-macam ya. Itu diharapkan bisa menjadi modal anak-anak santri untuk bagaimana nanti berkiprah di ruang-ruang sosial yang lebih luas, bukan hanya di Kementerian Agama dan Pesantren. Intinya adalah seseorang yang memiliki tabiat untuk melakukan sebuah ketakwaan.